Perkenalkan, nama saya Maria Ukro. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu tokoh filsuf yang bernama Christian Wolff. Christian Wolff lahir di Breslau, Provinsi Silesia, pada tanggal 24 Januari 1679. Dan pada tahun 1754, Christian Wolff ini meninggal dengan umur 75 tahun. Christian Wolff ini terlahir pada keluarga dengan penghasilan yang cukup sederhana. Christian Wolff adalah seorang Lutheran yang terbaptis. Pendidikan utamanya adalah gabungan skolastik Protestan dan Katolik. Pada usia yang ke-20 tahun, ia masuk ke Universitas Jena dan menyelesaikan kursus di bidang teologi, fisika, dan matematika. Pada tahun 1703, di bawah arahan Ehrenfried Walter von Christhaus di Universitas Leipzig, Wolff menyelesaikan disertasi doktoralnya yang berjudul Filosofi Praktek Universalitas, Metode Penulisan Matematika. Christian Wolff adalah seorang filsuf Jerman yang berpengaruh besar dalam gerakan rasionalisme sekuler di Jerman pada awal abad ke-18. Meskipun Wolff berasal dari keluarga Lutheran, tetapi pendidikannya di sekolah Katolik membuatnya mengenal pemikiran Aquinas dan Suarez. Studinya di Leipzig membuat Wolff berkenalan dengan pemikiran Leibniz dan sempat berkirim surat dengan filsuf tersebut. Pada tahun 1706, Wolff mengajar matematika di Halle, dan pada tahun 1709, ia mulai mengajar filsafat. Pemikiran Wolff pada dasarnya merupakan pengembangan dari filsafat Leibniz dengan menerapkannya terhadap segala bidang ilmu pengetahuan. Ia mengupayakan supaya filsafat menjadi ilmu pengetahuan yang pasti. Untuk itu, filsafat harus disertai dengan pengertian-pengertian yang jelas dan bukti yang kuat. Suatu sistem filsafat haruslah berisi gagasan yang jelas dan penguraian yang baik. Wolff bersahaja dalam membuat filsafat menarik perhatian masyarakat umum. Christian von Wolff adalah seorang filsuf rasionalis. Dari pencerahan Jerman, daftar karyanya mencakup lebih dari 26 judul yang mencakup lebih dari 42 volume, terutama berkaitan dengan bidang-bidang seperti matematika dan filsafat. Christian Wolff, dia sering dianggap sebagai tokoh sejarah sentral yang menghubungkan sistem filsafat Leibniz dan Kant. Meskipun pengaruh Wolff sebagian besar terisolasi dari sekolah dan universitas di Jerman selama dan segera setelah hidupnya, ia mendapatkan pengakuan internasional. Christian von Wolff adalah anggota non-residen dari keempat akademis sains utama Eropa, Royal Society of London. Pada tahun 1709, Akademis Berlin pada 1711, Petersburg Akademi pada tahun 1725, Akademi Paris pada tahun 1733. Untuk penghargaannya, ia adalah filsuf pertama yang menciptakan sistem filsafat lengkap dalam bahasa aslinya di Jerman. Kegiatan pengajaran dan penelitian dari Christian Wolff. Setelah bekerja selama 1 tahun di Weimar dan Gießen, Wolff menerima tempat di University of Halle pada tahun 1707 sebagai profesor matematika dan filsafat alam. Christian von Wolff mengajar pertama kali
matematika dan fisika. Kemudian dia mengambil kursus filsafat dan dengan cepat mendapatkan reputasi yang baik di kalangan siswa. Gagasan dasar Christian Wolff dimasukkan dalam banyak tulisannya. Selama 15 tahun berikutnya, ia menerbitkan karya utamanya dalam matematika dan juga mulai membuat sistem filosofinya sendiri, terutama logika Jerman pada tahun 1712 dan metafisika Jerman pada tahun 1719. Kode karyanya biasanya dibagi menjadi karya Jerman dan Latin selama sekitar 20 tahun pertama karirnya. Perhatian utama sang filsuf adalah penerbitan karya-karya di Jerman. Yang itulah yang dapat saya sampaikan kepada kita semua. Semoga apa yang saya sampaikan kepada kita semua dapat bermanfaat. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Shalom.